Tuh kanannya dia nih, motong. Wih, berantem berantem, wih, berantem. Makanya macet, berantem. Kita nggak motong jalan ya, ini kita coba dari apa dulu ya. Sekarang kan masih jam 5 ya, memang jam 5 16.42 itu jam 5 kurang. Kita lewat dari Kaban Jahe aja ya, satu konten lumayan ya, satu video. Kita mau lihat kondisi Beras Tagi, Kaban Jahe ya kan. Bosan dari sini-sini aja. Tapi nanti bakalan macet nanti takutnya. Wih, jus, jus, lintas atas. Sini selalu macet kalau memang sore. Kalau malam baru plong. Karena apa? Banyak orang yang belok ke kanan kan jalannya sempit nih. Ada atau yang keluar. Oke, masuk. Silakan masuk. Oke, kita dari sikit bit. Tidur rame-rame. Rame kali makan durian, Bah. Ini yang keluar dari sini, jadi agak macet deh. Rame yang makan durian ya. Cantik kali truknya. Bling-bling. Oke, kita tes dari apa ya, Kaban Jahe ya. Jarang-jarang nih kita lewat dari sini. Oh, bisa dibilang jarang. Jangan jarang, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Dari kanan itu terus. Ini baru perdana lewat dari sini ya. Kasih jalan. Nggak muat dia itu. Kayak gini dia ya, view dari sini ya. Ada apanya gitu ya, ada gambar Gunung Sibaya ya. Bukan Sibaya itu, Sinabung itu. Kaban Jahe, Medan, Seberaya, Sukanalu, Tongko. Dari sini bisa juga. Ke kanannya, mana jalannya? Suruh kanan, kanannya mana? Gak ada. Pom bensinnya ini. Oh, ini tembusnya. Oh,
nggak sanggup seenggaknya nempel-nempel dikit-dikit, nggak apa-apa lah ya bang ya. Kalau nempel-nempel aja bisa, tapi kalau ngejar ya nggak bisa lah. Aja bisa lah ya kan. Di sini nih di 73 lagi ngelas atau cemana dia. Itu suaranya gitu. Duluan aja lah ya. Kita potong aja lah ya. Tapi aku memang gak pernah lewat dari jalan ini. Sekali minumannya.
Eh, kita ada nyampe di enggak jauh juga ya dari simpang ini ke apa itu? Ke Dokan. Dari apa ini? Dari Kabanjahe. Kabanjahe Dokan udah dekat ya. Cuman kadang-kadang orang malasnya makanya dari apa sana kan. Ini dari mana? Dari sini harusnya. Muter-muter ya. Enggak tahu aku. Malasnya orang kan kalau dari apa ini, dari sini dia kadang macetnya. Macet padat, nah itu ajanya. Makanya kadang orang milih dari apa sana, Sukanalu. Ah, termasuk aku. Tapi ini baru perdana kalinya, makanya aku enggak tahu tadi jalan-jalannya itu. Harus agak ada muter-muternya sedikit. Durian di mana-mana. Padat. Jadi kita Sukanalu kurasa udah mau hampir inilah, hampir-hampir mau mendekati keluar, belum lah. Sekitar 5 menit lagi paling udah mau keluar kita. Kabanjahe. Kalau ke kiri ini kota Kabanjahenya, tapi kita nggak masuk kota, cuman melintas saja ya. Melintas saja, kita mau ke arah Brastagi. Durin di mana-mana, durin. Jadi kita ke Kabanjahe baru ke Brastagi. Kalau memang betul tadi kawan ngajak ke debu-debu, ya udah kita ke debu-debunya. Ke debu-debu mandi-mandi air panas. Cuacanya udah sore jadi enak kali. Sur kali suasana sore seperti ini. Sejuk. Sore sejuk untuk menikmati udara-udara, tapi di sini memang sejuk ya. Siang pun sejuk cuman panas. Udara dingin. Walau matahari panas buat hitam. Mantap kali.
dingin. Dingin juga lama-lama. Satu harian kita di atas kereta ya, mulai dari pagi. Astaga. Pagi, siang, sore, sampai malam nih nanti nih. Astaga. Ih, hampir kena. Ada vario balap. Ini jalannya udah kecil. Kadang di sini nih yang mau macet. Tapi ini agak ini kok agak sepi. Ada remangin dia, Bu. Padat. Padat. Mulai dia padat merayap. Oh, belum gua. Ya, tinggalan angkotmu, Bang. Masuk. Oke, ini dia beras tagi udah di depan mata lah, udah nggak jauh lagi lah. Ini udah ada penunjuk jalannya, bukan ya? Beras tagi Medan Kopri Guru Singa Linggajulu Tangkulen ke kiri kita lurus Tangkulen. Tapi udah beras taginya ini. Wih, nggak nengok ke kanan ibu ini. Mantap sekali. Nyebrangnya nengoknya ke kiri. Hebat sekali. Tahu dia kosong. Bunga-bunga di ladang beras tagi. Banyak kali itu dia bunganya. Di dalam ini bunga-bunga semua nih pohonnya. Iya ya, makin lama kali memangnya dari sini ya. Dibandingkan dari Sukanalu ya. Wis, hampir. Nyaris saja. Mantap sekali apa itu ya, ayunan setir itu ya.
kali mau turun ke Medan. Cepet licak ya. Memang motovlog ini enak ya, ngomentator aja. Gak tahu orang udah sok jantung ya. Tinggal komentator. Gini. Oke, ini udah masuk ke simpang apanya itu nih. Kok dia di sini? Simpang apa namanya? Simpang Kul ya? Tugu Kul. Apa yang bilang ya? Seksi kali bah. Habis minum apa itu bang? Bir bintang ya. As mabuk. Gak mabuk nanti itu dia. Minum bir bintang itu. Dan itu bagainya nih di rebahan. Ada iklannya pula, tulisannya di bawah pun bir bintang tidak duanya katanya. Oke, masuk dia. Ngeblong dia, ngeblong. Ikut kita, ikut. Aku pernah kayak gini di belakang ya. Mati apa ya mesinnya? Dia mau starter, mau jalan lagi, mundur sedikit. Suruh kiri bang, suruh kiri. Ini baris ketiga dia ini ya. Ya, lengket kita semua. Tapi ini masuk kanan ya dia nih. Motong. Wih, berantem, wih. Berantem. Makanya macet, berantem. Stylenya bang, kenal put kiri ya. Oke. Kodar gap. Dilarang melarang. Cemananya bang? Suka labang lah. Iyalah, dilarang melarang. Ini beras tagi ya kawan-kawan ya. Ini beras tagi. Pasar beras tagi sebelah kanan kita. Padat ya beras tagi ya, 17 Agustus 2021. Merdeka. Komunitas motor
box Indonesia ya. Berarti gabung ini motornya semua. Yang penting pakai box. Main knalpot kiri dia ini ya, diputar-putarnya. Beras lagi. Padat sekali memang.